tagnya warnanya putih ada diskon 50% untuk hari ini, dan kalau tagnya warna biru ada diskon 30%. Hello, welcome back to our channel Devi and Alma. Hi. Devi and Charles. Hari ini mau, aduh panas. Hari ini mau ke thrift store di apa namanya? Texas Thrift Store. Texas Thrift Store di Jalan Pioneer. Jalan Pioneer. Itu salah satu thrift store yang cukup besar di sini, di kota kami. Tapi Papa Koko enggak ikut ya, Charles enggak ikut karena dia lagi sakit ya, Kak? Get well soon, Papa. Get well soon, sayang. Aku udah masakin kamu banyak makanan di rumah, jadi lapar tinggal makan, cepat sembuh. Aku sama Alma nih, bawa Alma untuk pertama kali ke thrift store di kota kita, di Arlington. Gimana kamu reaksinya pas tahu kita mau ke thrift store? Happy lah, Kakak suka. Aku suka banget sama barang-barang yang vintage-vintage gitu, yang lucu-lucu, karena biasanya modelnya tuh sekarang nggak keluar. Mudah-mudahan nanti di sana bagus ya. Yes. Di sana bagus-bagus, kamu nemuin yang kamu suka, terus nanti kita tunjukin juga untuk teman-teman subscriber dan penonton YouTube video ini. Semoga kalian bisa menikmati video ini dan jadi dapat info seperti apa sih thrift store di Amerika itu, di kota kami di Arlington. Semoga suka, ikutin terus, sehat-sehat, bahagia terus, dan enjoy your life. Snowy nih banget ya. Snowy, Kakak agak maju dikit dia langsung enggak lah. Safety belt-nya. Keren. Ini ya mah tempatnya. Ini gede. Oh, dekat Big Lots. Donation center tuh. Oh, berarti bisa donasi ke situ. Oh, donasi ke sini sama mereka mungkin disortir, terus dicuci, dibersihin, baru sama mereka tuh dijual lagi dengan harga yang murah. Tapi barang-barang ini semua nanti kita bisa lihat ya, kita bisa pilih-pilih. Emang kalau kamu nemuin, kamu pinter nyarinya, kamu bisa nemuin tuh yang kualitasnya emang masih bagus, kayak cuma baru sekali dua kali pakai gitu. Tapi banyak juga barang yang ya udah rada-rada nggak bagus lah. Cuma nanti kalau gimana kalau kamu, menurut kamu, kalau kamu kan pernah juga ke thrift store di Indonesia kan, di Jakarta, di Bandung waktu itu. Di mana itu? Kalau di Bandung tuh ada yang kelihatan bersih, ada juga yang emang dia masih kayak kotor gitu. Terus harganya biasanya apa ya, harganya tuh kita dia nggak naruh harga, jadi kita harus tanya. Makanya banyak banget kalau misalnya orang di Jakarta atau di Bandung gitu, biasanya kalau mau pada nge-thrift, biasanya bajunya langsung gembel. Oh gitu. Iya, bajunya langsung yang kayak. Oh, di sana nggak ada harganya? Gak ada. Oh. Emang di sini? Di sini ada lengkap harganya dan nanti kamu lihat aja seperti apa di dalam ya. Memang pas lagi masuk sih, karena emang ini adalah thrift store ya, jelas ini kan second hand ya, jadi bekas gitu. Tapi gimana pintarnya kamu, dan nanti kamu kalau masuk emang pasti hawa-hawa aromanya ya kayak gimana sih, pakaian agak-agak sedikit apek tapi bersih kok. Nanti kamu lihat aja, kita lihat kamu suka apa ya. Yuk. Terima kasih dibukain si sayangku. Mamaku, cintaku. Aduh, cintaku sayang. Sok atuh sebentar nih, mama kunci dulu. Oke. Okay. Ayo masuk. Kakak juga
Oh, kakak juga mau ngonten? Sok atau kamu ngonten dulu? Aduh, bener-bener ya. Yang mau ngonten. Dengan sepatu macan tutul nih. Lagi. Oke. Ketarik. Hah? Ketarik. Sok atuh masuk. Oh, maksudnya aroma kayak gini. Iya, aromanya ya. Agak-agak agak-agak barang bekas tapi nggak terlalu mencolok ya? Ya tapi nggak apa-apa kok. Masih wangi-wangi pakaian dicuci juga. Ada kaca sini. Ada kaca. Yuk. Oh ya ampun, bisa ada jam Disney. Berapa itu? Jam Disney berapa? $4.99 jamnya kayak gimana betul? Oke. Tapi ada kayak ginian juga ya? Ada macam-macam, ada aksesoris, anting-anting, gelang-gelang. Ayo, kita cari anting-anting. Jaket, ya, jaketnya lucu-lucu ya. Ini deket kipas jadi agak berisik nanti. Ih, cakep tuh, cantik. Cantik berapa itu? Ih, lucu banget kalau mama masih nyanyi mah. Kak, kalau mama masih nyanyi, Kak. $12.99. Aduh, ya, lucu nih. Lucu banget. Mama mau? Ih, lucu banget loh. Extra small lagi. Ukuran kamu banget tuh. Kamu cobain dong. Cobain sok. Apa? Kalau misalnya ke thrift store gitu. Heeh. Kayak thrifting. Kan biasa kalau di Jakarta tuh kalau bisa kan pakai bajunya jangan yang pokoknya jangan dandan gitu kan. Di Jakarta di Bandung itu jangan dandan. Mundur dikit sayang, tapi suaranya kerasan. Lucu ya. Jangan dandan kalau di Bandung Jakarta. Iya, soalnya nanti harganya dimahalin. Ini ternyata udah ada harganya. Oh gitu. Iya. Di sini udah ada harganya ya. Ini cakep nih. Lucu banget. Lucu, kamu mau? Lucu ya. Tapi ya. Bau keranjang nih. Pas baru juga masuk udah ngambil satu. Bagus dong, lucu. Berarti kan sudah dapat iya, yang kamu mau. Misal, tapi kalau misalnya Alma, misalnya kakak gitu kalau misalnya mau dressing pakai yang penting tuh pakai kaos putih atau kaos hitam. Karena jadi kalau nyobain gampang. Iya, gampang. Kalau misalnya pakai warna-warna gitu nanti pas lagi nyobain pakai warna lain kayak jadinya beda. Kayak nabrak-nabrak kayak iya. Kurang oke. Okay. Doang gitu. Leher doang, terus tangannya kemana? Berapa harganya? Oh iya nggak ada mas, cuma masuk leher doang. Berapa harganya? $3.99 centeng. Tapi kalau di Indo kayak kurang kepake ya. Oh iya. Kalau di sini pasti. Emang mau pulang ke Indo? Emang mau pulang? Ya jatuh. Ya minta dibeli. Apa itu? Itu kayak kimono. Lucu, Kak. Coba lihat. Ini mah mama banget. Gituin, Kak. Gituin. Gituin. Berapa itu? $4.99. Lucu. Kakak suka yang mana yang itu? Mau nyobain enggak? Enggak. Enggak jadi. Enggak. Kak,
Kak, bentar lagi di sini musim dingin, Kak. Udah mau masuk musim gugur tuh udah mulai dingin. Jadi kamu bener tuh beli yang kayak gitu. Oh, yang kayak gini. Iya. Coba mau sambil lihat-lihat dulu boleh? Iya, lihat-lihat dulu, nanti balik lagi. Iya, kalau kakak ini selektif ya. Dia nyari yang keren, nyari yang vintage, yang keren, tapi nyari juga nyari juga yang harganya apa? Miring ya, Kak ya? Apa? sama-sama leopard. Nice one. Lucu sih. Ini ada juga nih, Kak. Nih. $6. $6. Berapa nih? $6.39. Oh, ini yang ada di Walmart nih. Ah, ada di Walmart. Oh ya, time and true. Kenapa tuh orang teriak-teriaknya? Banyak nih yang cepat blows. Sekarang tuh lagi zaman yang pakai kayak gitu, yang pakai corak-corak lagi gitu, bunga. Iya. Bunga-bunga. Mama banget dong. Kayaknya dia udah nemuin lagi nih satu yang dia suka. Aduh lucu, Kak. Bener, Kak. Lucu, Kak. Berapa harganya, Kak? $4.99, euy. Cenah mau dicobain, Cenah. Sok cobain. Sok cobain, sayang. Cari kaca, sok atuh. Kacanya tapi di sini. Iya, enggak apa-apa. Nanti Mama liatin ke Mama ya. Coba lihat. Kak, lucu banget, Kak. Lucu banget. Iya lucu, ada karetnya. Kalau kamu mah bagus pakai itu. Kalau mama mah lemaknya udah kemana-mana, udah mau keluar-keluar bucap, you know. Mau sok atuh, murah ya, $4.99. Cengkring. Cengkring, happy. Emang anaknya doang yang mau belanja, mamanya juga nyari dong. Iya, cariin buat mamanya juga mau nyari belanja. Iya, sama. Tapi yang membuat mama kelihatan agak langsing ya. Oh. Mama lagi gendut nih, makanya harus pergi ke gym. Enggak tahu. Bener sama, ya? Iya, karena udah 50 ke atas ya. Umur udah 50 ke atas, metabolisme tubuh tuh kan melambat. Jadi makan sedikit doang. Jadi daging loh. Asli. Ini lihat kurang kayak tukang pukul apa. That's okay. It's okay. Sorry. Udah. Ini sebelah sana ya? Yuk, coba. Suka model kayak gini, tapi ya ampun, ini tuh kalau masih ada kayak gini berarti dia sebenarnya masih baru. Oh, ini masih baru. Iya, benar. Makanya dia harganya lumayan agak-agak. Cuman suka nih, cuman gimana ya? Nanti kita lihat ya sini ya. Taruh dulu aja. Iya, pegang dulu. Bisa diambil dulu. Orang. Betul. Ini juga lucu, Lucu sih. Tapi ininya kecil banget nih ketek ininya. Iya. Walaupun karet terlalu ngikat, terlalu pasti ya, iya. Terlalu kencang. Ini yang small nih, aduh lucu nih buat kamu. Aduh lucu. Buat kamu vintage nih. Berapa harganya? $4.99. Kamu ama? Oh, enggak lucu deh. Yes. Serius loh. Lucu sih, tapi nanti dulu deh. Ini ama banget loh. Kamu banget nih. Lucu tapi nanti dulu. Enggak mau. Kamu lihat dulu kaca dulu sana, cobain. Ya ampun. Gimana kacanya di nih, kacanya di sini. Kakak mau lihatnya ya. Masuk atuh. Sok. Wih, itu mah kekecilan atuh, menikahi baju boneka. Ih, lucu loh, vintage. Coba lihat. Enggak suka. Suka enggak? Ininya sih. Ya udah coba lihat. Ininya. Mana? Asa. Ih lucu loh, cantik loh. Ih, kerahnya bagus. Terusan aku nemuin yang ini.
entah ini bagus untuk Alma apa aku ya. Semoga aku cukup. Aku sih suka banget. Mama suka yang ini. Oh, tapi muat enggak ya? Murah banget harganya $2.99. Coba kamu pegang. Kamu pegang deh. Yang ini. Mama muat enggak? Harusnya muat sih. Aduh, Mama enggak seramping ini kamu, Kak. Ini. Karet ya? Ih, Mama mau ya ambil aja ya? Iya. Ah, asik. Untung Mama pakai ketekan loh, ini bisa. Mama cobain. Coba Mama cobain. Mama cobain ya. Iya, cobain. Nah, dan kalau pakai ketekan tuh enaknya. Untungnya nah, pakai ketekan ya? Yes. Jadi Mama bisa coba. Iya, semoga bisa, ini ada kacanya di sini. Muat ya topinya. Ah, kakak berhasil muat kakak. Wow, oh my god, bagus ya. Looks cute ya. Ih, mau ih, cuman it's only $3. Dan ini, oh ini ada kancingnya nih di sini. $3 kakak. Ini kalau dibuka bisa jadi kayak V. Iya. Oh my god. Susah ya dibukanya. It's okay. I like this one like this. Ini udah. Yeah. Okay. Mama mau ini satu. Oke. Okay. Mama dapat satu. Kakak juga nih lihat satu lagi yang putih. Nih. Ini anak sekarang sih. Ini anak sekarang. Lo ngambil? Iya. Serius kak yang gitu? Yes. Mama suka banget ini. Kayak baby doll gitu. Mama banget kakak. Yes. Lucu kan? Kayaknya sih lucu ya. Dilihat-lihat sih lucu. Oh my god, extra small. Oh my god. Mau suka. Ya udah ambil. Tuh. Ambil. Ini jari enggak? Nih. I think I only like this. Okay. Okay. Wow. This is why I love shopping with my mom. Mama tuh heboh dan seru. Jadi baju yang keberapa yang dicoba ini? 3-4 gitu. Coba lihat. Lucu enggak? Lucu sih. Ininya kayak lucu, Kak. Kayak putri-putri Korea, tapi kok gimana ya? Kamu kalau kamu suka ya ambil lah. Lucu-lucu, Kak. Ih. Juga ngambil sih, tapi ininya lucu. Bagaimana menurut kamu papa koko akan suka yang mana? Kamu pikir? Oh my god. Ini apa ini? Tapi ini harganya lumayan, 10.99. Kalau ini harganya 699. Tapi lucu okay yang ini. Iya. Lucu yang ini ya. Ada gumurilap. Iya, apa-apa? Ada bling-blingnya. Oh, bling-blingnya gimana? It's okay. Menurut kamu beli? No. Hah? No. Apa? Geli. Menurut kamu beli? Oh, beli. Heeh. Uh-huh. Gimana? Yang ini. Mama cobain lagi dulu. Ya, ini yang depan yang mana sih? Enggak tahu. Oh, ini depan. Oh, ini yang ono depannya, oh, ini depan. Depannya. Menurut kamu gimana? Lucu ya. Ini enggak? Iya. Cobain dulu ya. Lebih cantik yang itu. Wah, tapi $10. Cobain lagi ya. Ya, cobain lagi. Ini udah macam pilihan Pako. Yang mau belanja sama mamanya juga keikut-ikutan. Iya dong, harus cobain lagi ya. Juga. Cobain lagi. Mama kayak ondel-ondel kan jadi. Ondel-ondel mama kak. Aduh, ini bisa Sabrina sih. Oh. Sabrina. Buat dinner ya. Buat dinner sama papa koko ya. Tapi kok mama kayak guling ya sebelah tuh. Mama kayak guling. Iya tuh. Enggak oke itu. Ini coba kalau begini. Enggak kak, enggak jadi kak. Enggak jadi. Enggak. Mama suka leopard. Leopard. Ini cantik. Ih, lucu tuh untuk itu, untuk dress ya? 11. Dijadiin dress ya? Tapi emang yang kayak gini-gini mehong. Iya.
lucu ya? Iya. Tapi kebalik, kebalik. Kayak orang Hamdun, Kak. Enggak. Kayak daster, kayak orang Hamdun. Mah, enggak dong. Nah, bagus. Udah bunder, Kak. Jangan dibuat. Tapi kan perutnya jadi ketutup. Iya dong. Enggak, nanti kalau makan jadi enggak terkontrol. Ya harus bisa kontrol dong. Kakak lebih, Kak lebih setuju ini sih. Coba Mama ini, cobain dulu. Iya, ini lebih cantik. Aduh. Cantik banget. Cantik banget beneran. Ini kelihatan bagus tapi kalau dipakai kayak ondel-ondel. Iya benar, kurang oke. Okay. Ondel-ondel. Bye. Bye ondel-ondel. Sekarang ini ya. Tuh, orang-orang di sini belanja sampai banyak gitu. Oh, ini cuma jadi mama yang belanja. Ya enggak apa-apa dong. Berapa itu tadi harganya? 11. 11 dolar. Iya. Ya itu yang benar dulu dong. Jelek kan? Aduh Kak, enggak deh Kak. Kak makin bundar kan. Mama di dalam sini kan ada tas Mama. Mama jadi coba dilihat dari jauh deh. Setuju enggak kalau aku kayak gentong? Enggak mau. Kayak gentong Kak. Kalau Luna kasih Capri. Ini aku mau aku. Ah, ini blouse lagi nih tapi tangan buntung. Iya, ini kemayang. Ya. Ini so mama. Hey, so mama no. Oh iya sih, ini coraknya sih so mama ya. Coraknya. Kita cari yuk. Cari lagi hunting, hunting lagi. Mana? Wih, looks pretty. Cantik Kak. Kak cantik banget Kak. Kak, oh aku ini Kak. Mama. Hah? Jangan buat Mama jadi lontong, sayang. Semuanya jadi apa gentong? Jangan. Tadi udah jadi gentong. Jangan bikin Mama jadi lontong. Ayo. Kamu pilih lagi yang bagus. Wih, lucu. Ih, Kak. Cantik Kak. Oh my god, $1.99. Ambil Kak, ambil Kak. Lucu Kak. Alma pinteran. Ah, lucu banget. Lihat-lihat Mama. Nanti Kak. Cobain. Aduh, $1.99 ya Allah. Aduh, lucu Kak. Lucu, cocok. Cocok Kak. Bagus. Ambil. Ayo. Kita lihat Caca. Bagus, percaya sama Mama. Nice ya. Lihat. Buat Mama? Iya. Coba lihat. Ini Pinky, lucu. Berapa? Mama suka Pinky. Iya, Mama suka Pinky. 399. Aduh. Ininya gede. Nah, menurut Kakak oke? Oke, ini kayak yang Mama pakai sekarang. Oke, cobain ya. Jadi Mama tuh suka banget kan sama warna pink. Jadi kalau lagi lihat-lihat kayak gini, kalau bisa cari yang pink biar makin happy. Dan Mama suka pakai tangan buntung. Yes, tinggal Mama suka banget. Tinggal mempersilin lengan, terus kontrol makan. Kontrol makan. Olahraga. Yes, harus dong, harus olahraga. Ini. Ngacanya di situ. Bagus. Believe me, bagus. Bagus. Yes. Serius. Serius. Guys, menurut kalian oke enggak yang ini? Oke. Oke. Oke, ininya kan emang dia tipis ya. $3.99 berarti Rp60.000. Iya. Rp60.000. Atau mau lihat lagi yang lain, tapi menurut Kakak sih taruh dulu di situ. Iya. Jadi nemu aja lagi. Alma nemu lagi yang ini, harganya $1. Ini lucu nih. Ya, berarti yang ini, oh dia satu brand. Satu brand ya? Satu brand tuh. Sonoma. Harganya $1.99. Yes. Dia udah mau diambil. Yeah. Mau yang mana dua-duanya aja? Enggak, ini aja lah. Dua-duanya juga it's okay. Aduh, ini enggak tahu ngegayanya kayak apa nih yang ini. Hah? Soalnya enggak tahu bingung. Kalau Mama gimana pakai itu? Coba. Emaknya jadi ikut itu kan? Iya dong. Lucu tapi. Bukan. Tapi emang lucu, ini tuh lucu. Ya udah biar aja. Ya udah. Jadi, lihat sini, Kak.
Aduh, ya lucu, lucu. $1.99 Celentring. Celentring, seneng. Seneng dia. Alah, 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 alah. Mama nemu yang ini bagus. Bagus. Ini $2.99 tapi tahu enggak? Made in Indonesia. Wow. Oh my god. Bagus. Oh, sekarang tuh lagi model nih yang ini yang apa begini, bahannya begini. Nih. Oh, bahannya kayak ini, bahannya kayak gini. Bahannya kayak kulit digigit yes. Nyamuk ya. Ah, kok kulit gigit nyamuk. Kusut-kusut. Mama coba ini. Iya. Lihat perbedaan belanjaan mama sama kakak. Iya. Ini bagus nih, cantik. Bagus. Ini buat acara gitu. Mama bisa pakai juga. Coba pakai dulu. Gendut ya? Boleh nggak topinya dilepas dulu karena mengganggu gaya ini. Dimasukin dulu nih. Coba lihat sini. Yes, bagus. Nah, bagus. Ini bagus. Yes. $2.99 yeah. Made in Indonesia. Ambil. Ambil. Awas topinya nanti lupa. Ambil. Udah selesai? Boleh nggak nanti balik banyak. Lagi? Boleh. Kita. Boleh balik lagi. Yuk. Yay. Kita DoorDash dulu. DoorDash dulu, bayar dulu ya. Mama bayarin. Iya, happy nggak? Happy. Iya dong. Yuk, kita bayar buruan. Yang pasti kayak baju ini mama. Astaga, lagi lah. Nggak kelar-kelar. Yuk. Atau lihat jeans dulu bentar. Oke, oke. Tante Lili udah nungguin tuh. Udah bangkotan tuh Tante Lili. No. Lagi antri. Lagi antri ya. Ini yang jadi dibeli nih. Ini yang pertama tadi dilihat. Lucu. Antriannya panjang banget. Ya ampun, jadi ingat ini mah Lea sama Danika nih yang pakai gini nih. Mermaid. Tuh. Mermaid. Ini belakangnya apa? Tadi kan mau Halloween ya, jadi banyak kostum-kostum yang dikeluarin lagi. Nih. Wow. Wow. Ada tas-tas nih. Ya ampun, di sini banyak ya ininya. Barang-barangnya. Lucu nih. Ini tas. Tasnya cuma $7. What? 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 Lucu tasnya. Apa beli ya tasnya? Dari sana. Oh, dari sana. Akhirnya sudah selesai belanja. Alma gimana rasanya? Happy? Kurang lama. Tadi udah minta balik lagi sih, pengen balik lagi ya. Ke situ. Jadi tadi pas bayar itu ternyata ada diskon ya. Kalau yes. Tag-tagnya warnanya putih ada diskon 50% untuk hari ini, dan kalau tag-nya warna biru ada diskon 30%. Yes. Jadi kita tadi harusnya bayarnya adalah lebih dari $50. Mana tadi struknya sayang? Ada di sini. Kamu udah ngutak plastik. Maaf. Cari dulu nih. Jadi si struknya itu total kita belanja adalah $50, 56 cents celentring. Jadi ini ada diskonnya kak. Tuh. Oh iya. Tuh, yang sleeveless yang mana nih? Oh yang tadinya $2 itu ada diskon. Jadinya segitu. Compare at $1.99 you save 60 cents. Ya lumayan lah. Total savingnya, total diskonnya $3.19. Jadi setelah ini kita nanti coba di rumah. Kalau nanti muka kamu juga dong. Kalau nanti ternyata pas dipakai kita kurang sesuai, kita bisa tuker, kita bisa return. Dia bilang maksimum 14 hari dari hari ini. Yep. Jadi jangan harus balik lagi. Balik lagi beli yang baru. Tadi aku beli tas. Oh iya, mana tasnya? Coba. Mana ya?
coba. Jadi tadi Alma beli tas karena ini tuh warnanya kayak jarang gitu loh. Kayak lucu, udah lucu banget. Dan masih bagus. Yes. Ini kualitasnya masih bagus kayak barang baru ya. Yes. Tuh. Kayak barang baru ini enggak ada codet-codetnya, enggak ada bekas-bekas naruh atau lecet gitu. Bener. Makanya tadi langsung dibuka-buka dan ini harganya dong. $7.99. Berarti berapa tuh? Celentring. Berapa sih, Mas? $7.99. Nanti kita hitung kalian di video Mama. Okay. Nonton video Mama sampai selesai. Iya, terus di dalamnya tuh bisa naruh banyak juga. Ini aduh lucu sih, warnanya lucu. Ini ada sedikit yang lepas di sini, tapi it's okay karena ini cuma di atas sini. Jadi enggak apa-apa, yang penting di luar sini-sininya aman. Tadi kau udah lihat sih ini nih. Kau udah lihat ini mah? Mana? Look. Kakak udah lihat ini, tapi ini it's okay karena ini bisa dibenerin cuma bagian ini doang. Apa-apa. Jadi aman. Mm-hmm. Very lucu. Nice. So, thank you for watching. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Don't forget to like, subscribe, dan nonton sampai habis terus. Terima kasih atas supportnya, doa kami. Love buat kalian semua. Dadah.